Dapat mah bro. Halo semua bro, apa kabar semuanya? Halo semua bro, jadi kali ini kita bakal mau gacha mah bro ya. Ini wah, sudah update terbaru nih mah bro ya, sudah beda lagi mah bro. Oce sih gak sabar main zombie ya mah bro ya. Dan yep, mungkin ntar Oce bakal tes lagi ya sub senjata-senjata yang di buff, di nerf ya kan. Nah, tapi kita kali ini mah bro, kita bakal gacha nih ya skin legend dari terbaru cuy. Wow, kilo 141 mah bro. Nih kilo sebelumnya udah ada skin mythic, sekarang ada skin legendnya mah bro, kita lihat. Ini sih kayak berbeda dari skin kilo biasanya mah bro ya. Oke, tapi mirip sih sama skin defaultnya ya. Dari barrelnya kagak kelihatan, cuma yang lain. Wow, itu tempat pelurunya jadi tempat apa ini mah bro ya? Berisikan. Ah ya sudah lah mah bro, gak apa-apa lah. Namanya skin legendary ya kan, harus berbeda men dari skin biasanya. Kita lihat dulu, kita tonton seperti apa men. Life and death. See all rewards in game now. Anjay. Oke mah bro, selain itu kita lihat karakternya. Wih, karakternya ngeri, tapi ini oversize mah bro ya. Oke. Okay. Terlalu ukurannya terlalu over mah bro. Kan biasanya kita suka yang rada kecil-kecil biar sulit ditembak. Dan ini tanknya keren banget sih mah bro. Bisa dibilang ini tank terbaik ya menurut Ocha di COD. Buan ya gimana ya? Unik mah bro ya. Nggak kayak biasanya. Satisfying banget tuh belakangnya, udah kayak bawa gas-gas gitu. Keren sih ya. Oke. Langsung aja deh mah bro ya. Sebelum kita gacha, alangkah baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing mah bro. Berdoa mulai, oke. Amin. Semoga kita diberikan keberuntungan mah bro ya. Yuk, dari 10 CP kita gas aja. Jeng 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 jeng. Kan kau sudah dapat yang mantap-mantap. Backpack. Backpacknya sih gokil ya. Nah, tapi terlalu besar menurut Oce. Dapat apa lagi cuy? Wow, axe. Alright, 60 CP. Kita langsung hajar lagi. Kira-kira dapat apa? Wow, 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 wow. Oke. Okay. Calling card. Ya ampun mah bro, kenapa Oce gak hoki? Tapi gak apa-apa lah mah bro ya. Mungkin kalian masih nunggu, jadi Oce skip aja kali ya. Dapet tank mah bro. Kapan lagi 150 CP dapet tank? Ya kan? Ngeri kali coy. 170 CP. Parasut. Parasutnya BA aja ya teman-teman. 350 CP. Avatar. Avatarnya legend. Oce udah lama gak ganti avatar Oce. Pakai saja 750 CP. RPD. RPD ya? Wow. RPD. Ya. Gak apa-apa. Seperti Oce tidak oki. Anjay. Emote-nya keren loh. Wow. Semangka ditembak-tembak ya. Ya ampun, keren sih, keren, keren, keren. Kita pakai Oce taruh ke sini. Oke, langsung continue lagi mah bro ya. 2500 CP kira-kira dapat karakter atau skin legendary dulu mah bro. Oce sih berharap langsung dapat skin kilonya ya. Kita lihat aja nih ya, teman-teman. Samael, Samael. Nggak dapat mah bro ya. Oke, 3700 CP akhirnya Oce mendapatkan skin legendary-nya mah bro ya. Oh, mantap sih. Gokil ya. Anjay. Kilo 141 Nova Gold mah bro ya. Yaudah oke.
Abis ini langsung aja Ocha atur loadoutnya, oke? Dan Ocha mau tes sih bandingin aja gitu skin legendary Kilo 141 dengan skin mythicnya, wah bro. Lebih worth it yang mana ya? Atau skin biasanya? Ocha dulu pernah mah bro, pas lagi pada suka pakai skin mythic, Ocha malah lebih enak pakai skin biasa ya, nggak pakai skin mythic ya. Dan waktu itu sampai juara major series season 6 apa 5? 6 ya? 6 lah bro, wah. Itu sih berkat kilo skin biasa ya, dan Timoce juga pada pakai kilo yang biasa, sedangkan musuh banyak yang pakai legendnya mah bro, mythicnya maksudnya ya. Gokil sih. Sekarang kita lihat kilo 141 ini, oke, okay, let's go mah bro. Tuh mah bro, mantap kali mah bro, oke. Gede banget skinnya. Senjatanya sih ya oke okay lah, Ocha pakai, tapi untuk karakternya sih tidak ya. Ocha terlalu suka yang besar-besar gini mah bro ya, oke? Okay. Kita lihat nih. Wih, sadis men. Keren mah bro ya. Efeknya kayak gimana nih? Gak tahu. Kira-kira kayak PDW yang hijau lah mah bro. Kau lihat sih seperti itu mah bro ya. Yuk langsung aja. Ocha mau bandingin nih. Ocha mau tes kilo 141 ini dengan kilo. Nah, Demon Song mah bro ya, dengan attachment yang sama. Oke, let's go mah bro. Kita langsung coba saja. Yo mah bro, Ocha udah di training mode ya. Kita tes nih ya. Sama Ocha mau bandingin sama kilo 141 yang mythic. Oke. Kita inspect dulu mah bro. Kita terawang dulu nih senjata ya. Itu banyak sekali men ya, cairan-cairan nih senjata yang gak tahu buat apa ya. Mungkin pelurunya akan mengeluarkan. Oke. Ya, dia seperti itu memang sih mah bro ya. Tapi kalau dari bentukannya ini kecil nih senjata ini mah bro, kayaknya worth it deh daripada kilo yang default ya. Dan yang sama yang mythic kayaknya lebih kecil yang legend. Nah, kita bandingin nih. Oh kan? Nah, menurut Ocha lebih kecil yang legend. Tapi soal iron sight yang mythic tuh kayak titik doang loh mah bro. Kalian lihatlah ini. OP kali kan? Yang mythic, tapi kalau yang legend bagus. Ocha suka iron sight ini karena dikasih iron sight yang apa ya? Ya lumayan clear sih menurut Ocha. Batang kecil. Besi kecil di iron sight-nya. Seperti ya. Seperti apa mau berkira-kira? Apa? Bagus loh. Kalau dibandingin kita apa? Apa? Harus pakai Raptor, mendingan pakai skin legend yang ini mah bro ya. Wis mantap lah mah bro, the best dah. Langsung aja kita coba ya, keren ket ya, let's go. Ting 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 ting, dapat match yang udah dimulai mah bro ya. Dan ini nggak tahu ya, kok cuma berdua loh, 2-4 di sini. Udah kalah 2 round mah bro, Ocha disuruh gendong. Tenang ya kawan-kawan, kalian semua akan aku gendong ya, jadi santai aja. Loh, baru mau aku gendong. Lihat satu, mau lagi di atas nih. Nah, mantap ya. Berarti kedatangan Ocha ini membawa keberkahan ya bagi seluruh orang-orang ini mah bro ya. Kedua. Apa kau cais? 4 orang sepertinya mah bro ya. Berapa ya? 4 atau 3? Ntar, hitung. Ya, seperti segitulah. Menang kan mah bro? Bah, keberkahan untuk seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.
di situ mah bro. Dia ngapain ngendok? Ngakak men. Tapi pinter sih. Gak expect kok jadi sana. Eh, langsung tiba-tiba paling atas cuma bro. Wah, mantap lah ini. Woi bro, ayo bro. Lu harus menangin ya. Aduh, ngapepet. Ini rengel pada legend kan? Ini pada legend kan? Wah, dia main kiki-kikian sama bro. Dia kira nih game PB ya. Padahal ini adalah Warzone. Aduh. Tuh teman kita bagus nih. Server 4 debuff nih, mantap. Enak lah. Kiri. Wah, dia gak pake headset. Bro, please use your headset. Ya. Telat, please. Wah, ya telat deh. Berarti ini sangat berkah sekali, mau bro ya. Kedatangan OJDJ. Kalian mau melihat senjata ini untuk menjadi raster ya? Yuk. Nih, OJ tunjukkan. Kalem. Mana musuh yang ingin aku kagetin? Ngapet mah bro? Lagi musuhnya. Terus ini ada nih. Atas apa bawah, coba tahu. Dia kaget tuh pasti. Pasti ya. Kita temuin sama bro. Santai saja. Sambil inspek-inspek senjata ya. Oh my god. Oh, siapa hero ya? Wah, iya mah bro. Dia gestep-gestep mulu loh, kedengeran pak de. You should stay, okay? Mah bro, nih Ocha kasih ilmu sedikit ya untuk kalian ya yang panik gitu. Jadi last man standing. Nggak usah panik, bener deh. Musuh kalian tuh juga panik, takut sama kalian tuh. Nice. Sini ada orang nih. Oke. Ngelas. Last man standing. Mantap malu ya. Kita ratakan semuanya mah bro. Iya, CMVP lagi loh. The best memang ya. Lihat nih. Wah. Slebel. Anjas. Agar ya di sini aja. Mantap lah kilo. Udah dapat match-nya mah bro. Ada top SKS nih, Bos. Mantap mah bro ya. Keren juga ya top SKS. Wih. Dan kita main di map raid mah bro. Sikat saja ya. Si paham musuh-musuhnya ya. Ini gede banget sih karakter ya. Karakternya super besar. Terus aja main ngold-ngold aja. Tapi aja tuh gak bisa nih ngold-ngold gini nih mah bro ya. Kita tuh harus nge-push ya kan. Kita tuh harus nge-push ya kan. Kok ngepas gitu loh. Kill yang baru mah bro. Nah, sama saya counter ya.
Kocok gak dapet nih, bro. Nice lah. Uca kan bawa herbit mah bro. Iya. Ini kan lagi ngereng cuy, bukan lagi turnamen. Mana kira-kira mampu? Masih gak percaya? Es mah bro. Oca, ace ya, 5 orang. Ini ada yang ngobrolin Oca mah bro. Oca digosipin sama orang-orang ini ya. Open mic semuanya. Mohon maaf nih. Langsung ngeribet. Mana ya musuhnya? Oh, ngeri, Oca dibilang ngeri-ngeri gitu mah bro ya. Gue mati bulu begini. Sumpah ini orang ngeribet. Sumpah ini orang ngeribet. Gimana sih? Mid ya? Oh galeri. Galeri galeri. Iya bang, galeri bang. Ya Allah mah bro, cek mainan ginian mulu. Kira-kira Oca bakal ace nggak? Eh, ace clutch nggak? Oh, dia pakai ghost. Pakai ghost mah bro ya. Berarti kayaknya Oca harus pakai trophy deh. Oca main trophy aja nih. 7 kill doang. Lumayan lah ya. Musuhnya tuh kayak nggak pernah belajar nih yang di mid nih. Yang di sini nih nggak pernah belajar nih orang nih. Oca pakai chopper. Ah, salah senjata mah bro. Ganti lotat malah gue ganti senjata. Ah, maaf maaf bro ya, malah pakai chopper. Mana sih? Apa itu? Oh, ini dia, di kamar A. Anjing. Nice, maaf bro ya. Sini Oca salah. Maaf ya, maaf maaf. Mohon maaf ya kawan-kawan. Nice. Ratain aja mah bro. Oca dibacok. Badan udah pegel pengen dibacok nih. Ampun, ini orang bacok-bacok Oca mah bro ya. Nggak sopan kali lo boy boy. Ini nggak kemarin kita sama Shadab, kali ini sama Oca. Killnya jauh banget tuh bedanya. Anjay, kemarin sama Shadab, sekarang sama Oca katanya mau bro. Oca perlu on mic nggak nih? Ntar yang sama Shadab, killnya beda sendiri. Di kanan. Teng, tereng, tereteng. Oca DZ ya? Iya. Oca belum ketahuan nih mah bro. Oca bakal nyoba kesana lagi deh. First pick. Di kolam belum kelihatan. Oca mau S lagi mah bro.
si Ocha ace ya. Mantep bang, mantep bang. Gak gue dapat gitu. Ya aduh mah bro, Ocha mati di pertama awal-awal. Semoga teman kita bisa memenangkan ya. Ocha yakin teman kita bisa memenangkan nih. Kita lihat apakah bisa tanpa Ocha. Bisa mah bro. Musuhnya soalnya udah kena mental nih sama Ocha mah bro. Harusnya ya menang lah mereka. Oke nice. Nafsu nih musuhnya nih. Udah 17 kill aja Ocha ya. Tuh gue selamatin lo tuh. Nah, kira-kira bisa clutch kan nih musuhnya? Jangan gak tau sih mau bro ya. Kita lihat saja. Wah, tidak bisa sepertinya ya. Mantap, 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 mantap. Nice. Gila tuh. Badannya gede, kayaknya kena mental sama badannya Ocha mau bro ya. Bodinya Ocha tuh sangat berotot sekali, men. Wih. Mantap loh kilo ini ya. Kilo ini the best. Ya. Enggak the best juga sih mah bro ya. Kilo 141 yang mythic juga OP banget juga ya. Cuman menurut Ocha ini kayak gimana ya? Wah. Gokil sih. Standar banget ya gokil sih. Oke, mah bro. Menurut kalian gimana kilo 141 ini ya? Skinnya gokil sih, serius. Menurut Ocha enak ya. Dibanding kalian harus pakai kill 141 yang biasa. Kalau yang biasa kan kalian pastinya perlu sekali red dot. Karena menurut Ocha iron sight-nya itu kurang ya. Biasanya orang-orang pakai red dot. Nah, kill 141 ini. Yang legend ini, ya mantep sih. Sebenarnya sama yang mythic dua-duanya sama bagus ya, bro ya. Ocha aja sampai bingung ya. Milih yang mana nih, ya. Tapi kalau Ocha disuruh pilih nih, jujur. Ocha pilih yang mythic. Tapi terakhir Ocha di turnamen yang menang waktu itu di major series itu Ocha pakainya yang kilo biasa mah bro. Ya. Wah, Ocha bingung nih. Ocha bingung ya. Tapi tetap sih ini worth it untuk dibeli mah bro. Langsung gas aja kalau kalian mau, oke. Okay? Nah, ini gacha gede ya. Kalian lihat aja silahkan mah bro ya. Ini kayaknya masih sama ya. Cuman kalian lihat aja video sebelumnya Ocha sama enggak sama yang ini. Kayaknya masih sama harusnya. Ya mah bro, gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton ya. Terus untuk kalian nih yang mau beli akun CODM yang murah meriah, terjangkau, dan pastinya akunnya keren-keren banget, langsung aja follow Instagram @kitajubelin mah bro ya. Terus untuk kalian yang lagi nungguin nih skin ini tapi kalian tuh enggak punya uang kayak 1 juta ke atas mah bro, tungguin aja mah bro, stay tune di @kitajubelin mah bro. Kalian follow IG-nya, aktifin lonceng postingannya, nanti bisa jadi ada tuh mah bro di feeds-nya ya. Soalnya akun-akun di sana murah-murah banget mah bro. Dan untuk kalian yang malas pusing, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in ya. Malas grinding kemo lah inilah, langsung aja kalian bakal ditolong di sana mereka mah bro, oke. Ya udah mah bro, makasih udah menonton ini, see you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.